gimana kabarnya hari ini? Tentu sehat bukan? Pagi ini akan dilaksanakan health talk tentang coronavirus. Health talk pagi ini dilaksanakan di dua TPKK, yakni TPKK Kanwa dan TPKK Ketintang. Kita intip health talk di TPKK Ketintang yuk. Coronavirus yaitu jenis coronavirus terbaru yang baru ditemukan sejak akhir tahun 2019 kemarin. Virus ini sangat menular dan pada awalnya virus ini ditularkan dari binatang ke manusia, tapi saat ini sudah terjadi penularan dari manusia ke manusia. Cara penularannya yaitu lewat droplet atau cairan tubuh yang bisa ditularkan dari sentuhan tangan ataupun dari menular lewat sekret mata. Kemudian gejalanya apa aja? Ada yang pertama demam, demamnya biasanya tinggi, kemudian disertai dengan batuk dan pilek. Yang terakhir sesak, sesak hingga terjadi retraksi di otot-otot pernapasannya. Satu faktor risiko, riwayat traveling ke negara-negara yang ada kontak dengan infeksi coronavirus ini. Misalnya Cina, Singapura, Hong Kong, Jepang, Thailand, mudah-mudahan nggak terjadi di Indonesia ya. Untuk pencegahannya, kita harus melakukan cuci tangan, pakai sabun dan air mengalir, atau bila mana nggak ada, bisa diganti dengan memakai hand sanitizer. Kemudian memakai masker. Selanjutnya kita juga harus menjaga daya tahan tubuh kita supaya baik dengan cara berolahraga yang teratur, makan banyak buah dan sayur, kemudian istirahat yang cukup, dan juga minum air putih yang cukup. Nah, itu tadi kita sudah mendapatkan penjelasan tentang coronavirus dari Dr. Lasmita. Sekarang kita sudah tahu apa itu coronavirus, apa saja gejala klinisnya, dan bagaimana cara pencegahannya. Semoga informasi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat, sehat-sehat tanpa obat.